Assalamualaikum semuanya. Di sini saya mau unboxing sekalian nanti saya review juga. Dan seperti biasa review saya ini review yang jujur. Jadi nanti kalian lihat sendiri, nanti kalian nilai sendiri aja ya barangnya ya. Dan ini adalah alat pembersih bulu. Jadi untuk bulu-bulu di baju-baju gitu ya, atau biasanya ini. Nah, ini kebetulan saya sudah menyiapkan ini juga yang banyak bulu kucingnya nih ya. Seperti biasa, kebanyakan rata-rata di baju hitam ya. Nanti kita tes di sini. Dan katanya ini tuh katanya bisa juga dicuci ulang, guys. Jadi sudah dicuci nanti bisa dipakai lagi gitu ya. Jadi ini kayaknya nggak isi ulang. Terus ini juga harganya murah banget. Jadi ini satu ini cuma nggak sampai 5.000 ya. Jadi satunya nggak sampai 5.000. Dan ini saya beli dua sekalian plus ongkos kirim, itu totalnya 14.800. Pokoknya ini murah banget, makanya nanti kalian nilai sendiri aja seperti apa alatnya gitu ya. Oke, langsung saya unboxing aja ya. Alatnya cukup mantep ininya ya, apa pakai kardus gini jadi aman ya, insya Allah aman ini ya. Nah, ini barangnya, karena di sini saya belinya dua ya, jadi ini saya beli dua, cukup kecil ya, tak kira rada gedean gitu, tapi maklumlah ini cuman berapa, cuman 5.000 guys, cuman nggak sampai 5.000 sih. Mungkin kita pakai kamera belakang aja ya. Oh, jadi kayaknya nggak terlalu lengket ya. Kayaknya nggak terlalu lengket, guys. Tapi nggak tahu sih. Nanti kita langsung tes aja ya. Kayaknya nggak terlalu lengket. Oke, kita coba dulu ya. Ini kebetulan saya sudah menyiapkan ini nih. Sebenarnya ini juga udah lama sih, datangnya udah lama, cuman udah seminggu yang laluan ya. Udah seminggu yang lalu ini datangnya, guys. Jadi ini datangnya sudah semingguan yang lalu. Tapi karena saya nungguin ini nih, jadi nungguin cucian yang ada bulunya tuh kan. Kalau cucianku rata-rata nggak ada bulunya ya. Ini gosokan punya orang, jadi ada bulunya gini. Ini kebenaran banget kan, jadi sekalian saya review ini juga nih, apakah lengket apa enggaknya ya. Oke, langsung saja kita tes di bajunya. Nah, ini bajunya, guys. Jadi ini nanti saya tes di sini ya. Ini kebetulan bulunya bulu kucing nih, guys. Jadi ini seharusnya mudah sih, harusnya mudah. Nah, ini yang belum dibuka, guys. Jadi yang belum dibuka ada plastiknya gitu. Nah, ini soalnya kalau misalkan pergi-pergi gitu biasanya di jas-jas kan suka banyak bulu-bulu nempelnya gitu ya, yang hitam yang putih-putih nempel itu. Nah, ini tadi udah tak coba nih ya, sekarang tak coba lagi nih. Tuh, langsung nempel. Jadi ini bulunya sudah nempel semua di sini nih, guys ya. Ini sudah nggak terlalu lengket ya. Ini untuk satu baju, jadi baru depannya aja, guys. Ini udah nggak terlalu lengket, tapi bulunya sudah nempel sini semua, guys. Jadi ini cukup membantu sekali ya, menurut saya ini lumayan lumayan sih, ini bisa membantu daripada menggunakan lakban di pret-pret gitu. Itu kurang ini ya, maksudnya terlalu lama gitu. Kalau ini rada cepet sih ya, rada cepet, ini rada cepet. Ini akan saya coba cuci ya, jadi saya coba cuci nanti lengket lagi apa enggak gitu. Ya tuh, kalau dicuci kayaknya lengket lagi, guys. Jadi apa namanya tuh ya, ini bulu-bulunya nih. Jadi kalau sekiranya udah enggak lengket, kalian bisa cuci, guys. Tadi mana bulunya? Oh, udah langsung rontok ya. Tuh, jadi ini bulu-bulunya nih ya. Tuh,
Ini nggak perlu pakai sabun, nggak perlu apa sih, nyucinya juga giniin doang, langsung bersih. Nah kalau udah bersih lagi, nggak tahu sih nunggu kering apa enggaknya, langsung saya tes lagi aja ya. Ini mantep sih, lumayan, tinggal belakangnya, tadi depannya udah selesai. Oh iya, rada lengket lagi guys, jadi rada lengket lagi. Pokoknya sebisa mungkin sih kalau saya sih belanjanya yang murah tapi berguna gitu loh ya. Ini buat di laundry-laundry juga penting, tapi kalau yang laundry yang udah gede bisa menggunakan yang ada tuh yang sekitar 20 ribuan ya, ada rada gedean dikit gitu, dan dia ada sisirnya jadi bisa sekalian digaruk tuh rambutnya guys ya. Oke, langsung kita tes lagi aja ya. Ini langsung kita tes lagi aja karena udah bersih ya. Udah bersih, kita langsung tes lagi apakah masih lengket apa enggaknya gitu loh. Oke, langsung. Nah setelah tadi sudah dicuci dan saya gunakan lagi untuk kaos bagian belakangnya ya, ternyata ini masih lengket guys. Ini rekomendasi buat kalian yang pengen punya ini ya, nanti link saya taruh di deskripsi juga link pembeliannya ya. Walaupun saya nggak promosi, nggak dibayar, nggak apa, tapi ya ini menurut saya lumayan membantu tuh. Jadi nyucinya gini aja guys, kira-kira udah nggak lengket, kalian cuci aja seperti ini ya. Nah ini kalau sudah bersih, terus rada kering, nanti kalian bisa pakai lagi guys. Jadi ini bisa digunakan berulang-ulang nih tuh. Ini soalnya dia bulu itu sih, bulu apa namanya, bulu kucing. Pelanggannya ternaknya kucing guys. Tuh, ini udah langsung bersih dan ini lengket guys. Ini lengket tuh kan. Mungkin itu saja video dari saya, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, share, dan jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.